Pocoy. Januari 2024. Kemarin gue mendaki Papandayan bareng teman-teman Pocoy. Niat kita itu mau nanjak sambil santai. Malah kena badai di Papandayan. Pagi jam 7 kita nanjak. Masih aman banget nih guys di pos 4 ya. Seperti biasa sebelum nanjak kita sarapan dan yel-yel dulu lalu berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Pas pos 4 terbang. Dari sini kita mulai awal pendaknya. Pos 5 terbilang lumayan landai guys, aman lah buat kita. Jadi kita sempatkan duduk sama atur pernapasan.
setelah perjalanan kurang lebih 30 menit, kita nanjak ke pos 6. Kita berhenti dulu seperti biasa, atur nafas, duduk sambil minum. Pas lagi duduk, minum, dan atur nafas, loh kok tiba-tiba badannya kencang sekali. Akhirnya teman-teman Pokcoy lanjut nanjak supaya kita terhindar dari hipo. Kita lanjut dari pos 6 menuju ke pos 7 dengan kondisi jalan yang berkabut dan ditambah angin kencang. Anginnya gokil sekali guys, sampai gua kasihan sama ibu bos. Perjalanan perdananya mendaki gunung malah kena badai. Singkat cerita, kita sudah nyampe pos 7, yaitu pos persimpangan jalur hutan mati dan Goberhut. Sampai di sini kita biasa makan, minum, atur nafas dengan estimasi waktu 30 menit yang anginnya nggak kunjung reda.
sih tapi nggak mau. Cepat. Ayo. Foto. Gimana ikan orang? Pondok Salada. Pondok Salada. Lu mau tau gak kenapa namanya Pondok Salada? Gak ngerti. Karena dulu berkembang biak salada di situ. Ya deh. Ya deh. Kita udah mulai masuk hutan. Canggih sekali. Mantap, mantap. Ya, Grimis. Ya, Fajir. Mau dipotoin? Mau, Kak. Kita sudah masuk di kawasan Gunung ya, guys. Kita rest dulu. Thank you.
Welcome to the jungle. Guys, kita udah nyampe, guys. Aing rapot aing. Jalanan dengan jarak tempuh 2 jam, kita sampai jam 9 pagi. Waktunya buka tenda, angin dan hujan masih parah banget, gak berubah dari pagi. Jangan dipanggil, Pedo. Lu jangan tetap ininya, jangan kontak A. Pun selesai kita pasang, lalu kita masak, barbekyuan, ngobrol. Semua dilakukan di luar tenda, yaitu di bawah flysheet, di mana angin itu tak kunjung reda. Guys, perjalanan ini sangat senang sekali, guys. Dengan kondisi nuansa Nouveau Amour yang gak mungkin gue lewatin, guys. Lu bayangin aja sepanjang jalan ditutupin kabut.
kayaknya damai banget gitu.